asar kan ya? 15.20. Betul, kecelakaan berarti. Kecelakaan ya. Jadi kecelakaan. Memang mungkin kesalahan bukan dari ayah ya. Kalau ayah kan buat jalurnya benar. Cuman itu ada motor apa namanya? Bawa gabah kayak gitu loh, bawa rumput. Daun rumput. Dia goyang kan. Jadi ayah mungkin kagok ya lagi jalan. Ya, dia. Itu sempat dibawa ke rumah sakit. Atau? Dibawa ke rumah sakit. Bukan ke rumah sakit, ke puskesmas. Tapi di puskesmas itu memang kata Rizky katanya udah apa? Udah ngorok, udah enggak. Jadi memang kayaknya di tempat ya, di tempat udah ini. Abang ikut di? Enggak, saya kebetulan enggak ikut. Mau ikut touring ya? Enggak ikut. Ya, kebetulan itu kan rombongan Rizky sama tim wartawan juga kan, sama dari Koni. Rencananya kan rencana awal itu kan membawa orang Koni sama orang apa media ya mau ke Ciltu awal, cuman kejauhan ayah pengen ikut ya biar bareng-bareng ke Tanjung Lesung jadinya ya kita juga nggak tahu lah kalau tadi rumah kan gitu kan itu berangkat atau pas pulang pas berangkat oh, pas berangkat ya. Berangkat ya. Ciamas ya setelah pasar katanya. Berduka cita untuk ayah Yasin yang sekaligus Pak Pelatih dan sekaligus itu Pak Ayah Rizky ya yang teman dia dan ya beliau itu saya Husnul Khotimah semoga diberkati Allah SWT. Dari Mbak Akmal sendiri mengenal ayah Yasin seperti apa? Ya ayah bang baik orangnya juga baik orangnya dan apa ya mungkin yang selama ngelatih di Pak Tos juga dia sering semangati ngasih program juga kasih tahu tekniknya juga gitu. Apa yang Mbak Akmal kenal dari yang paling dikenang gitu? Mungkin cara latih beliau ya, mungkin apa kasih tahunya mungkin cepat masuk ke kita kayak gitu.